Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat penonton sekalian. Seperti biasa, laporan cuaca untuk pagi ini diteruskan dengan melihat kepada corak tiupan angin. Angin ketika ini masih lagi bertiup dari arah tenggara, merentasi rantau negara dengan kelajuan angin antara 10 ke 20 km sejam. Dan buat masa ini, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita balik pula ke paparan ini satelit terkini. Diperhatikan pada pagi ini, kelompok awan aktif agak tertumpu di sekitar kawasan perairan Selat Melaka yang turut memberikan keadaan cuaca lembap di sekitar kawasan berkenaan. Dan bagi melihat gambaran keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej radar terkini. Pada pagi ini, selain hujan bertabur petir yang sedang berlaku di sekitar kawasan perairan Selat Melaka ini, turut berlaku hujan pagi ini di satu dua tempat di utara Semenanjung yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, begitu juga di kawasan pantai negeri Selangor, Melaka. Dan juga turut sedang berlaku hujan pagi ini di satu dua tempat di kawasan pantai negeri Terengganu dan juga di satu dua tempat di negeri Pahang. Hujan yang sedang berlaku ini terutamanya di kawasan utara ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Keadaan cuaca yang sedikit berbeza pula diperhatikan di negeri Sabah dan juga Sarawak, di mana pada pagi ini secara amnya di kesemua bahagian di negeri Sabah, di wilayah Persekutuan Labuan, begitu juga di negeri Sarawak pada pagi ini berada dalam keadaan yang cerah. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara yang telah pun disediakan. Sekian saja dahulu daripada saya, Muhammad Hafiz bin Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.